sahabat Onassis Belucci. Kali ini aku mau unboxing Smart Lock Belucci Sintesa. Nanti view-nya kalau udah dipasang akan seperti ini nih. Nah, jadi kalau kita buka box-nya, nanti di dalamnya selain kamu dapat Smart Lock-nya, itu ada malnya. Nanti malnya ini untuk melubangi bagian pintu kamu. Dia juga ada manual book-nya, ada kartu garansinya juga. Terus ada ini plate untuk di kusen pintu kamu, biar kusen pintunya nggak cepat rusak. Dan ini bagian dalamnya buat di dalam plate. Nah, oke, jadi di sini kita udah copot dulu buat kita kalian gimana sih cara pasang Smart Lock Belucci Sintesa. Yang pertama kalian pasti dapat ini mold atau moldingnya. Jadi ini tuh buat membantu kalian buat ngebolongin pintu. Bagian sini, ini bagian atasnya ya. Untuk bolongin bagian ininya, sini. Kemudian yang bagian ini untuk bolongin bagian sininya. Jadi ini ada diameternya ya. Ini kotaknya di mana? Sini. Jadi nanti kalau kalian udah melubangi sesuai dengan molding ini, kayak yang di depan sini, baru kita bisa pasang. Pertama kita pasang dulu mortisnya. Kalau mortisnya udah kepasang, selanjutnya kita pasang silindernya. Untuk bagian silinder, biasanya ini nanti kalau kalian dapat itu panjang. Jadi boleh diukur dulu. Kita masukin ke sini. Nah, yang kunci bagian depan, ini bagian belakang. Nah, nanti ini dipotong, diukur sesuai dengan ukuran smart lock-nya. Pasang bagian depan. Untuk bagian depan ini nanti dikasih karet untuk melindungi antara smart lock ke pintu, dan ada ini anti pry button, nanti ditekan aja. Kita masukin ini ke bawah. Waktu masukin ya, bagian kabelnya ini dimasukin. Kalau udah kepasang kayak gini, kita pasang yang sisi belakang. Sisi belakang ini ada karetnya juga. Ini kita masukin. Jadi bagian ini. Bagian belakang smart lock-nya itu kita nanti ada asnya, ini harus dipasang dulu. Nah, bagian untuk silinder bagian bawahnya ini juga dipasang dulu, diikat. Kalau udah dipasang, baru kita koreksiin
yang tebel sama yang tebel, yang kecil sama yang terakhir kalau dipasang tinggal kita pasang baterainya. Udah bunyi. Dan kita pasang juga tutup. Ini kita cek kameranya berfungsi atau tidak. Ini masih udah berfungsi. Bagian juga. Nah, itu dia cara pasang smart lock Belkin Sintesa.